Nah, jangan sih kan lagi dengan saya James. Nah, kali ini kita lagi makan nih, cobain Jin Hyun House, makanan resto Korea gitu di sekitar Kelapa Gading. Ini lagi hujan-hujan dingin nih. Kita lagi pengen nyobain nih makanan yang hangat-hangat tuh, gitu, buah-buah. Di sini kita pesan satu pot, ini kita bisa makan sampai 4 orang. Ya. Nah, terus kalau misalnya kalian datang ke sini, pertama-tama kalian dikasih ini kimchi, makanan pembuka. Sama kita juga punya satu lagi makanan pembuka lainnya. Itu ini ya, ini makaroni gitu kayak dikasih apa ya, mayones ya. Nah, kali ini kita mau nyobain ini, sama kita juga pesan ini. Ini pesan apa bonus? Kita pesan ini, bukan bonus. Kita pesan ini chicken wing gitu ya, kayak ada bumbunya ditaburin wijen. Kalian mesti nyobain sendiri sih ya, tapi kita mewakili kalian buat nyobain dulu ya. Wangi loh ya, kayak makan cakwe. Ini ground sitter ya, ini sambalnya ground sitter, rasanya kayak sambal mie ayam. Tapi kalau kalian kebiasa makan kaliu ya, seperti itulah kurang lebih rasa sambalnya. Minyaknya agak banyak. Mbak Josephine gimana, Mbak Josephine? Goreng banget. Jadi dia tuh digoreng di minyak kacang, digoreng di atasnya. Yang bikin wangi sih minyak kacang ini nih. Apa wijennya dia? Goreng di atasnya. Kalau dia nggak suka, aku suka. Makan begini begini, terus yang paling penting adalah kuah. Kuah terlihat kuat sekali. Di sini kalian bisa milih rasa kuahnya. Jadi kuahnya tuh ada 3 jenis. Ya, dia ada yang kimchi, terus ada beef sama chicken. Nah, ya, kita cobain yang beef. Kalau kimchi itu agak pedas dia, pedas asin ya. Ini beefnya sih berasa banget. Harganya juga terjangkau kok buat kalian mah, yakin. Iya, kalian mah. Restoran ini mengandung babi, jadi kalau misalkan memang kalian mencari resto yang halal ya, mungkin ini bukan restoran yang tepat buat kalian. Oh iya, Grand Seeker. Nih, kalian bisa dapat free topping beef plate, caranya itu gampang. Kalian tinggal follow Instagramnya CGA, kalian foto makanan yang kalian pesan, terus kalian bisa post di IG kalian, terus kasih hashtag ke CGA Host. What do you like the best? Kasih liat dong. Nyari kisi topoki ya, kol karena mau pesen ini katanya kita apa itu namanya watermelon pink song. Ini kita tunggu ya, di tempat yang datang. Wow, boleh tapi nyambang banyak ya. Guys, watermelon mixer kita udah datang. Nih, kemarin saya lagi nyobain. Enaknya enak loh. Ini penyajiannya tuh di semangka dibelah dua, dibekuin. Jadi kalian bisa lihat nih di sini. Ini semangkanya begitu dijadiin mangkok. Dingin-dingin tuh dibelah, terus dihancurin. Terus dikasih selasi. Iya, ada selasi, ada nata koko gitu. Ada aloe vera. Aloe vera sama dikasih es krim atasnya, dan kalian juga bakalan dapat ayam. Susu pertama di sini bisa kalian tuang di sini sesuai selera. Anak makan sampai kenyang. Kenyang. Karena kenyang. Ya udah, udah kelar. Banyak banget gile. Makan sampai capek. Hey guys, sekian view dari kita untuk Jugai House Korean Hotpot. Jangan lupa
subscribe video channel kami, like kita juga, share biar teman-teman kalian tahu juga tentang jaga hosting. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.